Gue Vino Gebastian. Ordinary life gue tiap hari acting di depan kamera. Begitu dengar Extraordinary Journey, yang gue bayangin itu adalah melihat hal yang gue gak pernah lihat sebelumnya. Rasain pengalaman yang gak pernah gue cobain. Dan kali ini, Fujifilm X-T100 kasih gue challenge itu. Kalau biasanya gue acting di depan kamera, nah kali ini gue yang ngarahin kamera buat Extraordinary Journey gue. Tokyo itu crowded, sibuk, modern. Pokoknya gak ada matinya deh. Nah, kalau journey gue yang kali ini, gue melihat Tokyo dari sisi yang berbeda. Yang sunyi, tenang, spiritual, artistik. Dan gue nyobain banyak hal yang gak pernah gue cobain sebelumnya. Sekarang gue lagi di Chateauto. Ini coffee shop yang katanya kopinya otentik banget. Sekarang ini lokasi di Subuh ya. Gue nemu tempat yang unik banget. Jadi di salah satu lokasi di Tokyo, gue nemuin bar. Tapi lo liat, kayaknya Jimmy Biksu. Kalau traveling, biasanya gue ngambil foto aktivitas keluarga gue sih. Atau enggak pemandangan. Ya, hal yang biasa aja sih. Gue dan pengalaman gunain kamera, kayaknya gak banyak ya. Nah, justru Extraordinary Journey ini yang bikin gue deket sama kamera untuk pertama kali. Apa yang extraordinary dari X-T100? Buat gue kameranya tuh ternyata ringan banget. Soalnya di Tokyo gue bisa jalan ke banyak tempat. Sekarang gue lagi mau makan siang di Nakajima. Sekarang gue udah ada di Oizumi. Sekarang gue lagi nungguin momen magic hour di Rainbow Bridge. Ini namanya Setagaya. Salah satu tempat paling hijau di Tokyo. Dan X-T100 ini enak banget dibawa kemana-mana. Soal gambar, gue gak expert. Tapi fitur X-T100 ini ngebantu banget. Gue bisa foto apapun, kapanpun, dan hasilnya tetap extraordinary. Dan biasanya gue nggak pernah cyber ini sama sosial media. Lo tau gak gue di mana sekarang? Ikutin gue terus. Tapi in game, fitur X-T100 ini tuh bikin penasaran. Jadi selama journey ini gue bisa foto, gue bisa edit. Dan langsung gue posting ke Instagram gue. Kalau ngomongin momen favorit, semuanya sih ya. Kayaknya gue gak bisa milih deh. Malah sekarang gue jadi tambah penasaran. Apalagi nih yang extraordinary dari Fujifilm X-Series berikutnya.